ke Jakarta dulu aneh-aneh lah. Ini Pak, walaupun rokok dibuangin langsung, apalagi kalau ada rumputnya kering. Gitu Pak. Ya langsung. Apa nih tanya? Semenjak akhir bulan puasa ini lah, sampai habis ke sini. Ya, cuma kemarin waktu puasa itu kan kita tidak terlak untuk ke sini terus. Ya kita minta artinya berusaha lah semestinya kemampuan kita sambil minta bantuan kemarin dari Pak Camat kan minta bantuan ini. Masyarakat juga bantu Pak? Nah itulah ini kan masyarakat yang banyak itu, anak pemuda-pemuda di sini yang separuh itu. Asal api ini Pak kita sebenarnya tidak tahu sebab yang sebelum bulan puasa memang api dari sana. Nah, lama-lama ini bulan puasa ini baru merembek ke sini. Jadi kita tidak tahu asalnya dari mana sebenarnya api itu. Ini lokasi lahan milik? Masih LKS ya Pak ini, nanti masih PT yang punya. WKS? Ya WKS ini. WKS ya? Ya WKS. Ya. Termasuk artinya pagi mungkin. Kalian blok X Pak. Sekalian kamu ini orang gimana? Ini kan sudah kencang. Jadi setelah Bukan. Masyarakat sudah nggak sanggup. Artinya putus. Yang jelasnya upaya dari Pemda sesuai dengan perintah Pak Bupati, kita selalu melakukan rapat koordinasi tadi pagi sekitar jam 9 bersama Pak Kapolres dari juga Dandim Panglima Penghubung. Peralatan sementara ada yang dari Satlat ya. Kabupaten untuk upaya target kita Pak. Sebenarnya pengen secepatnya iya. Karena ini musibah tetapi alam juga lah Tuhan pula yang punya kuasa. Yang jelasnya kami dari pemerintah berupaya secepat untuk mengatasi ini sumber api masih di dalam penyelidikan. Sudah Pak, sudah mereka sudah perang aktif Pak karena kejadian di simpang kiri mereka di sana WKS Petrochina juga sudah membantu. Di sini juga berupaya untuk membantu kita. Satu lagi Pak, soal kesehatan Pak. Oh yang jelas, soal kesehatan sudah kita koordinasikan dengan pihak provinsi dan juga kabupaten terkait dengan dinas kesehatan, posko, puskesmas, pustu, dan kita akan melakukan mengarahkan posko untuk kesehatan. Warga sekitar sudah dikasih masker Pak? Sudah Pak, ada sebagian sudah. Ya. Namun persiapan kita sedang menyusul Pak. Ya. Banyak pengaruh Pak. Contohnya? Contohnya sesak nafas. Ya. Banyak lah Pak. Sampai sekarang lalu dikasih masker Pak? Belum Pak. Hah? Belum. Belum ada dikasih masker? Belum. Pak. Ini balik-balik sudah 3 hari lah. 3 hari Pak, ya. Bakar ya Pak? Iya, bakar pertama bakar Vano kan, ini Vano 26. Wah iya woy.
kejadian ini baru berapa hari, 3 hari Pak. Yang madamkan api, kita masyarakat sini semua Pak itu. Masyarakat ya Pak ya? Iya. Ada bantu, alatnya dari mana Pak? Alatnya kita usaha sendiri Pak. Usaha sendiri? Iya. Contohnya apa Pak? Contohnya macam Robin. Punya kita deh, punya masyarakat deh Pak ya? Kita pinjam Pak itu. Iyalah. Kemana tuh Pak? Itu pinjam dari tetangga sini Pak. Dari pemerintah apa Pak? Dari pemerintah tidak ada Pak. Lahan kita bakar Pak semua di sini. Kalau kita berapa? 2 hektar. Kalau yang lama, yang lainnya itu semua itu terbakar Pak, dari arah utara sampai ke selatan, timur, barat itu sudah kebakar total Pak itu. Dari yang mana? Api asalnya dari sebelah timur Pak. Entah dari mana saya tidak tahu, karena api tiba-tiba itu sudah datang. Yang dikasih pemerintah tidak ada Pak. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Masker dikasih tidak Pak? Tidak ada Pak. Hanya di PT itu yang dikasih Pak. Yang kerja-kerja di PT itu dikasih untuk memadamkan api itu. Bapak berapa ruginya Pak? Kalau dihitung dengan duit itu dari mulai penerbasan sampai pembibitan itu mungkin sekitar 5 juta itu tidak cukup Pak itu Pak. Ya baru tanam Pak. Sudah mulai hasil belum? Ya sudah mulai berhasil Pak itu Pak. Sekali panen berapa dapat Pak? Sudah mulai panen Pak, kita dapat 1 pikul, setengah pikul itu Pak, tidak mesti Pak itu. Berapa tuh Pak duitnya Pak? Kalau sekarang itu harganya itu cuma berapa Pak, 1 pikul 90 Pak itu. Was-was kok Pak ngadepinnya Pak ya? Data terakhir itu sekitar 1020 hektar ya. 3 kecamatan di Dendang sendiri kurang lebih 200. Kemudian Perbak 800 dan di Ranto Raso kurang lebih 10 hektar. Kita masih lidik itu, masih lidik. Dugaan sementara Pak. Versi beberapa orang yang kita periksa macam-macam ya. Ada yang dari Muara Jambi, ada juga yang kemungkinan dari pembakaran-pembakaran. Jadi itu tim nanti akan yang berperan. Daerah yang paling luas terkena apa yang Berapa? Rawasari ya. Berapa besar Pak? 800 hektar. Tindakan kita yang kita sudah bergerak dengan tim Satkorlak ya, penanggulangan ada musibah itu. Beberapa langkah sudah kita lakukan. Jadi upaya-upaya untuk mendatangkan pemadam kebakaran baik dari kecamatan-kecamatan, kemudian dari kabupaten, dari provinsi maupun dari instansi lain yang mempunyai alat pemadam itu sudah kita lakukan. Sementara yang jelas langkah-langkah sudah kita lakukan. Kita sudah koordinasi juga dengan perusahaan itu. Tadi sudah kita panggil. Sementara belum ada informasi masalah penjarahan karena perusahaan itu pun juga kena imbasnya juga daripada kebakaran lahan ini. Ya.